Leluhurku, kakek nenekku, ayah ibuku petani. Sawah terbentang, air melimpah. Buai Runjung, sentra penangkaran bibit padi Oku Selatan. Bentangan sawah yang terhampar, padi sudah mulai menguning. Burung pipit berterbangan, ingin ikut menikmati buah padi petani. Ini adalah lokasi penangkaran bibit padi varietas Invari 30. Sawah dengan luas 10 hektar ini adalah kebun bibit padi untuk pertanian Oku Selatan. Luas total pembibitan ini sebenarnya 50 hektar, tetapi sisanya yang 40 hektar varietas Jarwo Super tersebar di desa lain dan wilayah Kecamatan Buai Runjung. Ini adalah program 1000 Desa Mandiri Benih yang menjadi salah satu andalan dalam program swasembada pangan Kementerian Pertanian. Dengan program ini diharapkan Kabupaten Oku Selatan telah mandiri dalam penyediaan bibit padi unggul. Kelompok Tani Sukamaju Desa Saungnaga dipercaya untuk menjadi penyuplai bibit padi unggul varietas Invari 30 untuk wilayah Kabupaten Oku Selatan. Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Buai Runjung, Julius Edianto mengatakan, tahun 2017 ini pemerintah memberikan bantuan teknis pembibitan serta bangunan gudang benih padi Invari 30. Katanya ada 10 hektar lahan yang digunakan untuk penangkaran bibit. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami ini penangkaran seperti apa ini? Nah, ini Pak, ini penangkaran ini yang dinamakan 1000 Desa Mandiri Benih. Di Desa Saungnaga ini dibantu posisi memang untuk kegiatan ini ada 10 hektar, namun dia difasilitasi konsider itu yang pertama, yang kedua power tracer, itu yang dibantukan berikut gudang dan juga posisi lantai jemur. Nah, bibit ini posisi nanti penangkaran ini untuk akan dijadikan bibit untuk memenuhi kuota kebutuhan bibit di Oku Selatan. Ini jadi nanti bibit-bibit padi di Oku Selatan diharapkan berasal dari daerah Sunuraya ini. Iya, memang benar. Ini bibit ini akan dikembangkan khususnya posisi dia bisa isanya bibit ini untuk diperbantukan ke kelompok-kelompok tani lain posisinya di Oku Selatan ini, Pak. Jenis padi apa ini Pak yang ini ditanam yang dijadikan bibit di sini? Ini jenis bibit ini Impari. Impari ini Impari 30. Kenapa dipakai untuk Impari 30? Karena Impari 30 ini agak ketahanan isanya di hama penyakit dia agak tahan. Tahan hama. Hasil panen ini dia kena sehubungan ini karena kegiatan ini kita pakai untuk tanam Jarwo Super karena dia pakai sisipan. Biasanya Jarwo Super ini yang dulu-dulu ini karena ini udah tahap kedua yang kita pakai. Ini Jarwo Super ini bisa mencapai hasilnya itu dalam per hektar itu lebih bisa naik paling rendah itu 8 ton, Pak. Per hektar. Per hektar 8 ton. 8 ton. 1 ton berapa kali tanam, Pak? Ini karena ngelihatkan perkembangan ini sebenarnya kita ini kalau daerah sini karena udah bisa dipakai untuk IP300. 3 kali tanam dalam 1 tahun. Sekarang sudah berjalan. Alhamdulillah sudah berjalan Pak. Ini umur padi ini udah mencapai misalnya 1,5 bulan. Terima kasih Pak. Apabila program ini sukses, maka Oku Selatan dapat memenuhi kebutuhan bibitnya sendiri tanpa ketergantungan dengan daerah lain.